Lodaya Pagi, Bandung tujuan akhir stasiun Solo. Lalu lintas di Tiber Sasakarikil menuju ke arah Tiber Kadungora. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lupa opening saya Bray, saking kagetnya tadi lagi asik nunggu ke aparsel di stasiun Meles, tiba-tiba terdengar suara pom dari arah sana. Dan ternyata KA Lodaya duluan yang masuk ke stasiun Meles. Nah sekarang kita tunggu KA Lodayanya nanti terlihat dari kejauhan melintas Sasakarikil. Ikuti hunting saya sampai selesai. Simak videonya. Jangan lupa support dengan cara klik subscribe. Sambil menunggu KA Lodaya melintas dan KA Parsel nanti diberangkatkan dari stasiun Meles, dan saya akan mencari posisi yang lebih atau sedikit tidak backlight ya. Tadi saya dapat momen KA Lodayanya di sebelah sini. Matahari tepat berada di depan kamera, jadi agak sedikit gelap ya. Oke Bray, kita tunggu saja nanti KA Lodayanya melintas. Nah sekarang saya posisi berada di atas Sleko jembatan Sasakarikil yang ketiga. Terlihat dari kejauhan KA Lodaya melintas di Tiber Kadungora. Wow, indah sekali Bray kalau melihat dengan mata langsung. Dan kalau menggunakan kamera DSLR ini sangat indah sekali, karena saya menggunakan kamera HP jadi maksimal tangkapannya seperti ini Bray. Nah KA Lodaya masuk silang dengan KA Parsel. Jadi KA Parsel sudah masuk di stasiun Meles. Nah jembatan ini itu terlihat dari arah stasiun Meles di ujung sebelah sana. Nah ini stasiun Meles itu ada di sebelah sini. Kalau misalkan hunting di stasiun Meles, terlihat jembatan Sasakarikil ini. Dan kalau saya melihat stasiun Meles dari atas Karikil atau sebaliknya, malah tidak terlihat yang mana stasiun Meles. Kalau lihat dari patokannya itu ada menara Telkomsel, berarti di sebelah sini. Di mana ya? Pokoknya di sanalah. Lalu tidak terlalu jelas melihat. Nah sekarang saya akan berpindah spot hunting untuk menyegat KA Parsel di ujung sana, di antara belah bebatuan atau tebing-tebing. Pasti hasilnya nanti mantap pisan ini mah. Makanya Bray, ikuti hunting saya sampai selesai dan simak videonya sampai beres. Sebelumnya hatur nuhun. KA Parsel sudah diberangkatkan dari stasiun Meles dan berjalan ke arah Tiber Kadungora, namun terhalang oleh eurih bahasa Indonesianya apa ya? Ya rumput lah intinya mah. Saya sudah berada di posisi paling atas. Nanti kita cegat parselnya di posisi sini. Indah pisan atuh ini mah. KA Parsel melintas Parsel Selatan tujuan akhir stasiun Bandung di antara tebing-tebing yang sangat tinggi. Perlu diinformasikan Bray, ini tebing itu dulu bagaimana cara membuatnya para pekerja sampai bisa gitu membelah
kaki Gunung Mandalawangi. Baru lewat sih itu. Gimana cara membelah batuannya ya? Ya tidak usah dipikirkan lah. Yang penting ini hasil yang sangat baik dari pahlawan-pahlawan kita yang sudah membuat lintas rel kereta api sampai membelah perbukitan, pegunungan, bahkan bebatuan. Dan sepertinya nanti saya trekking kali ini cukupan sekian, baik. Terima kasih yang sudah menyimak. Kang Sena, Kang Widya Sena, hatur nuhun. Sudah menemani saya hunting di Tiber Kadungora. Sukses buat channelnya. Jangan lupa support terus channel beliau dan Kang Dang Sirawan. Ini YouTuber baru tapi subscribernya perlahan mulai menanjak. Dan ini tuan rumah kita, Kang Wahyu Jelajah Edukasi. Support channelnya selalu berani. Kang Wahyu, hatur nuhun sudah menyambut saya di Tiber Kadungora sampai trekking ke Sasak Harjil. Hatur nuhun pisan bareng yang sudah menyimak hati saya pagi ini. Sampai terus. Assalamualaikum.